Yoyon dan Sugiono, warga asal Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Bandar Judi Cap Cici, diamankan tim unit Reskrim Mapolsek Wuluhan. Kedua pelaku tersebut tertangkap tangan petugas saat melakukan perjudian di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan. Di hadapan polisi, keduanya mengaku terpaksa menjadi bandar judi cap ciki untuk menambah pendapatan untuk kebutuhan saat lebaran nantinya. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga berhasil mengamankan alat judi dan uang tunai Rp300.000 milik keduanya. Judi pada malam hari ini? Jadi Polsek Wuluhan sedang ungkap kasus judi jenisnya cap ciki, TKP-nya di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan. Sudah kami amankan dua tersangka, sekarang ini dalam proses penyidikan. Barang buktinya lengkap, kita amankan juga. Ancamannya kan? Ini kita jerat dengan pasal 303 KUHP. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 303 dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.